Dan ya, bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita dapat dari klan Battle Chest kali ini guys, kita open. Yo yo yo, balik lagi bareng gue Mr. Okto, sang amatir di game Clash Royale guys. Di Sabtu yang indah ini kita bakalan buka-buka chest seperti biasanya, di mana gue punya crown chest dan juga clan battle chest ya, yang sebenarnya udah lama gue dapetin tapi gue baru buka sekarang. Dan ya, kita cek di sini. Waduh, nggak ada legendary chest kah atau apapun kah. By the way guys, kalau misalkan nanti ada legendary chest, itu kalau bisa kalian beli. Tapi kalau misalkan kalian gak mampu belinya, kalian pengen dapat legendary card, kalian bisa lewat ini nih, lewat challenge ini. Ada grand challenge, kalau kata Lekoce sih grand challenge itu lebih efektif kalau kalian jago. Tapi kalau misalkan gak jago kayak gua gak jago, soalnya ya gua masih lebih mending ngeluarin 500 gems untuk legendary chest daripada 100 gems nyicil buat grand challenge, karena belum tentu juga menang banyak. Tapi kalau nggak salah 7-8 win itu ada kemungkinan besar untuk dapetin legendary chest. Adapun kalian pengen beli legendary chest, ya kalian minimal siapkan dulu 500 gems. Kalau misalkan kalian gak punya 500 gems, ya kumpulin dari sekarang, tabung dari chest-chest kayak gitu. Atau cara instannya ya kalian beli lewat sini guys. Kalau gue kan pakai euro, kalau dolar, kalau kalian ada yang pakai IDR ataupun ada yang pakai dolar juga. Dan ini juga bisa beli pakai pulsa ataupun Google Play Card, seperti yang video-video gua sebelumnya itu ada beberapa cara guys. Ada dua cara yang gua udah kasih tahu ke kalian, yaitu yang pertama lewat WAF itu bisa dapetin pulsa, dan juga lewat Google Play, bahkan Steam Wallet dan lain-lain juga bisa. Dan yang kedua itu ada Cash3, itu pure buat pulsa doang. Jadi kalau misalkan kalian mau lewat buat pulsa pure, nggak mau lewat yang lainnya, kalian bisa pakai Cash3. Itu ada di link deskripsi semua guys. Pokoknya untuk aplikasi WAF dan juga Cash3 kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi di bawah. Gua kasih tahu kasih link untuk menuju ke videonya. Dan gue punya cara ketiga di sini ya. Gua dapetin aplikasi gratis lagi guys. Ya gue selalu nyari aplikasi yang bisa dapetin duit gratis. Dan kebetulan gue disupport juga sama aplikasi ini, namanya APP Karma. Dan wih, gue dapat 100 poin. Oh siap, siap, you have one invite person. Oh siap, dapat 100 poin. Oh siap. Kemarin tepatnya di live streaming gue sempat ngasih tahu bahwa ada aplikasi baru lagi yang lebih menguntungkan nih. Di aplikasi ini pakai poin-poinan gitu guys. Jadi poin-poinnya itu bisa ditukerkan sama PayPal, sama Amazon, iTunes, dan juga Google Play. Ini dia. Jadi ada Steam juga, dan ya, kalau pulsa nggak ada di sini. Jadi aplikasi ini bisa menjadi alternatif kalian untuk mendapatkan gems gratis dan juga legendary gratis tentunya ya, legendary card gratis. Legendary chest gratis maksud gua. Ya kenapa lebih menguntungkan di sini? Karena guys, kalau misalkan kita lihat di akun ini guys, gua akunnya sudah VIP, dimana ketika kalian menggunakan referral code gua yaitu Vandra Okto, kalian akan mendapatkan 500 karma point. Ingat, 500 karma point itu setara dengan Yeah. 500 karma point itu setara dengan mana sih yang gampang? Nah, ini kan 50.000 berarti itu 50 dolar. Ya kalau 500 berarti 0,5 dolar. Ya, 0,5 dolar kalau kalian invite code yang lewat WAF kan cuma 0,3 dolar. Kalau yang lewat Cash3 itu invitan dari gue cuma 2.000 rupiah atau 1.000 rupiah. Nah kalau ini 0,5 dolar guys. Kalau ngelihat kalian lihat referral code gue itu, gue pakai AK423. Nah kalau kalian pakai AK423 ini, itu bakalan dapat poin juga cuma 300. Nah ini dikasih tanya ketika nanti verifikasi akun kalian. Jadi kalau menurut gue sih lebih menguntungkan, ini bagi kalian ya, kalau menurut gue lebih menguntungkan pakai referral code gue. Kalian mendapatkan 200 karma point lebih daripada kalian menggunakan referral code yang bawaan AK423. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan sendiri. Ya, buktinya adalah gue menggunakan referral code yang 423, di sini ada plus 300 guys, plus 300. Itu karena gue menggunakan referral code-nya yang ini AK423, atau ini yang dari default dari sana bawaannya.
Gimana caranya kita dapetin poin-poinnya itu? Gampang banget guys, di sini kalian punya daily checkpoint bonus, bonus will available. Oke, sorry, gua udah pernah ngeklik. Dan di sini ada aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa kalian mainin juga, bentuknya game ataupun aplikasi biasa. Dan kalau misalkan kalian mainin, kalian bisa dapetin poin-poin yang ada di sini guys, yang tertera di sini. Dan kalian tinggal install ataupun ya ikutin instruksinya dan kalian tiba-tiba bakalan dapetin poinnya. Kalau misalkan kalian udah kelar, kalian bisa langsung hapus itu kalau misalkan kalian nggak mau. Dan ya terserah kalian itu ya. Intinya gimana caranya kita dapetin poin gratis? Contohnya kita ya ini beb berita Indonesia, kita install. Ini ada syaratnya apa? Kita harus baca syaratnya dulu nih. Sorry. Kita baca syaratnya dulu. Baca syaratnya. Make sure to play with the app for a few minutes. It can take up to Jadi ada syaratnya untuk baca. Ini bakalan memerlukan waktu 24 jam untuk mendapatkan reward. Dan ya, kalian bisa nginvite teman-teman kalian juga pakai referral code kalian. Jadi gimana caranya kita bisa beli gems, Bang? Ya. Klik yang di sini. Klik ini sekali lagi ya. Klik yang di sini nih. Ini lambang ini nih. Lambang kado. Klik yang di sini. Kalian bisa pilih ke yang Google Play ini. Jadi tinggal di redeem. Nanti di sini tulisannya 9500 karma point dan redeem bonusnya 475 PTS. Jadi ada cashback lagi kayak gitu. Dan gimana caranya masukin referral code gua? Kalian tinggal klik di sini nih, referred by. Kalau misalkan kalian udah terlanjur masuk, nanti ada di referred by-nya yang di bawah ini nih, di bawah email itu ada ini ya. Kalian tinggal klik, tinggal masukin kode Vandra Opto. Ya, ya udah guys, daripada panjang lebar, intinya seperti itu. Gua hanya nge-share dari tiga aplikasi ini antara WAF, Castry dan juga APP Karma. Kalian lebih senang yang mana? Tulis komentar kalian di bawah. Dan untuk referral code yang undang invitan-invitan gue untuk kalian dari ketiga aplikasi itu gue cantumin di bawah, oke? Okay? So guys, kita langsung aja ke kelas royalnya ya. Kita bakalan buka chest. Dan kita ada free chest 2 biji. Kita buka semuanya, nggak ada legendary. Kita buka crown chestnya. Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita dapatkan? Kagak ada bosku. Oke, kita nanti bakalan buka clan battle chest. Tapi sebelum itu kita bakalan nyobain dulu ini hill draft challenge ya. Walaupun gue udah nyobain sebenarnya, tapi gue pengen nyobain lagi guys, penasaran nih. Ya minimal 4 kali win dah. Tolong 4 kali win aja. Soalnya pas di live streaming gue belum dapetin juga guys. Oke, kita cobain pakai wizard. Kita cobain pakai, ya ampun. Oke. Bomber. Terus kita pakai baby dragon. Kita pakai Sparky. Oke. Sparky, kita pakai Sparky. Aduh punya lighting gua. Oke, siap. Nge-lag. Nge-lag bosku. Head. Oh. Oke. Okay. Wadah. Ini sempet enggak ya satu hit? Kita split barbarian, guys. Kita split barbariannya. Aduh, Sparky-nya belum keluar di waktu yang pas nih, jadi susah. Di fireball, guys. Hey, nge-lag, hey. Mampus lu. Mamam lu. Mohon dong. Ya ini, ya nge-lag dong. Ya, nge-lag gak sih lu? Mati lu. Oke, ya ampun. Diseret-seret. Gua pakai beginian deh. Hey, nge-lag. Oke, wait, gua semprot. Ya. gua semprot. Mati lu. Oh, masuk. Oh, nice. Wah, sakit banget. Mamam lu. Mamam. Waduh. Head, sembur. Wah, hilang. Mati lu. Sekali lagi, please.
Boom. Wah. Oke, gue udah punya lighting, guys. Udah punya lighting. Tinggal ya, udahlah. Boom. Ya, kalah sih, tapi rela. Kita turunin di sini, kita turunin di sini. Waduh, 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 waduh. Kesembur sekali. Nice, kita dapetin 3 crown. Ini adalah sinyal-sinyal baik untuk mendapatkan legendary kas. Kas, kas, card. Lumayan, guys. Kita dapetin apa nih? Wih, dapetin 2500, lumayan. 2500 buat uang jajan. Oke, kita sebelum buka ini kita harus donate-donate dulu. Kita ritual seperti biasa, battle sekali dan donate semampunya. Dan ya, bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita dapat dari clan battle chest kali ini, guys? Kita open. Kita punya gold, kita punya tombstone, kita punya goblin gang, kita punya bomber, kita punya knight, kita punya skeleton, kita punya musketeer, bisa di-upgrade, dan juga poison, ya. Ya. Oke, guys. Di sini kita dapetin 7 kartu dan 1 slot gold. Jadi gue pengennya kalian nulisin ini semua kartunya di bawah di kolom komentar. Ini rencananya akan gue compare dengan clan chest yang sebelumnya. Jadi gue bakalan pakai kartu dari clan chest itu bersama temen gue. Rencana sih gue bakalan sama Glenn untuk video besok, untuk hari Minggu. Gue rencananya bakalan sama Glenn pakai clan. Jadi gue namainnya clan chest card challenge, clan chest card challenge, ya. Itu gue bakalan pakai itu. Jadi nanti salah satu dari kita akan menggunakan ini. Entah itu gue yang minggu lalu ataupun Glenn yang bakal pakai yang minggu lalu. Gue pakai yang ini, ya, tergantung nantilah. So, tolong tulis di bawah apa aja yang gue dapetin. Nanti gue pasti love kok. Oke, okay, guys. Untuk yang terakhir, oke, okay, kita cobain lagi deh. Sampai kalah. Ya, keterusan kan jadinya. Ya, kita coba. Ya, sekali lagi deh, sekali lagi deh. Sekali lagi, guys, ini, guys. Oh, zip ya. Oke. Okay. Gue nggak tahu tuh tadi motivasinya apa ngambil heal spell. Oke, okay, gini aja gimana? Lo nge-lag. Awal-awal nge-lag mulu nih. Eh, sakit dong. Sakit dong. Sakit dong, udah dong. Wow, sakit sekali. Wow. Busrik. Oke. Ya, kita rugi sih. Ya, diketawain gak sih? Ya udah, guys, sekalian aja ini kalah kan, biar kita buka chestnya lagi. Jadi ya gak apa-apa lah, bodo amat. Anak fisik. By the way, guys, kalau kalian mau ikutan giveaway, cek video gua sebelumnya, oke? Okay? Wadah. Ya, gila ya. Ya ampun. Ya udah, selesai. Selesai urusannya, udah selesai kita, bosku, bosku. Ya, meledak. Ya, ikutan juga dong. Mati kan. Ya, guys. Kita meninggal, guys. Shit, man. Lewat sini enggak lo? Lewat sini enggak lo? Sini lo. Ya, enggak kena. Mantap. Ya, udah. Ngapain lah, bebas lah. Lu mau ngapain aja bebas, bos. Mau ngapain aja bebas, bos. Ada begituan tiba-tiba. Meninggal lah semua. Mamam nih. Kagak bisa, bos. Udah, mati aja ini. Mati, udah mati. Mati, mati, mati. Oke, nice. Kebantai. Ya udahlah, guys. Ya udah, kita buka chest dulu aja.
dapat 2000 gold lumayan. Archer 7 biji, Goblin, Goblin geng, dan juga Goblin Hat, Goblin semua hebat, hebat ya. Ya deh guys, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe channel gua. Dan juga kalau misalkan kalian mau ikutan giveaway, dicek video sebelumnya. Jangan lupa aktifin notifikasinya untuk yang udah subscribe, biar kalian gak ketinggalan video offline gua. Entah itu yang live streaming, entah itu yang Clash Royale atau non-Clash Royale, entah itu game maupun non-game. So guys, gua Mr. Opto undur diri. Salam amatir, bye-bye.